Yo, what's up, bro? Di konten Arena Breakout kali ini, gue akan tunjukin gameplay dan build enak untuk senjata Val di Arena Breakout. Serta gue akan tunjukin spot terbaik untuk kalian yang suka main solo versus squad kayak gue. Dan untuk kalian yang mau top up atau joki game Arena Breakout, bisa langsung ke website gue di zetslor.com. Karena di sana murah banget dan aman karena yang punya gue sendiri. Let's go, bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, bro, ya. Jaga kondisi badan kalian agar tetap terus fit, bro, supaya kalian bisa nonton OCADZ terus, ya. Ingat juga sih, bro, ya, supaya kalian bisa jalani aktivitas kalian, keseharian kalian dengan sangat lancar, bro, ya. Kali ini gue main Arena Breakout lagi push rank memang ya, bro, dan gue mau solo versus squad di Farmland Lockdown Zone, bro, ya. Dan ini gue pakai Val Barrel pendek, ya. Ini emang favorite player-player armory sih, bro, ya. Kenapa favorit? Soalnya Val ini pelurunya gampang dicari, ya. Peluru M80-nya bisa kita temuin di bot-bot. Kalau dijual itu mahal, bro, ya. Yang kita bener bisa temuin habis ngekill militan yang di dalam armory itu, ya. Pokoknya ini sangat efisien lah, efektif kalau kita pakai Val, bro, ya. Sangat irit juga, ya. Jadi kita nggak perlu beli-beli peluru, ya, bro. Kalau misalnya kita sudah mah sering menaklukkan armory, pasti pelurunya banyak dah, ya. Gue juga isinya banyak sih peluru gua, ya. Dan ini kalian bisa lihat gunspin atau attachment yang gua pakai untuk Val yang ketutup ini magazine Val 50, ya, bro. Ini pokoknya udah enak banget, bro. No recoil, ya, tapi kalian gua saranin pakainya hollow sight, bro, atau red dot sight, ya. Nah, yang kayak gini nih, ya, yang scope-scope kecil. Kalau yang kali dua ke atas itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi itu mainnya tapping sih kalau misalnya jaraknya middle range to long range, bro. Soalnya gua udah berkali-kali pakai Val ini. Ya, paling enak memang pakai red dot atau holographic sight, ya, bro. Dan jangan lupa gua kasih laser. Ini laser nggak perlu yang mahal-mahal sih, bro, ya. Pakai laser yang biasa aja, soalnya kalau yang mahal-mahal juga kan ergonomiknya berkurang, jadi open scope-nya itu nanti lambat, bro, ya. Kita nembak tetap harus sambil open scope, kecuali deket banget dah. Ini fire nggak apa-apa, bro. Kenapa pakai barrel yang pendek ini? Supaya nggak terlalu berat, bro, ya. Soalnya kalau pakai barrel yang panjang, bro, itu ergonomiknya wah gila, jadi jelek sekali, bro. Pokoknya nih mantep banget, ya, bro. Dan ini meta sekali, ya. Bukan meta aja, tapi sangatlah meta. Bahkan di Cina kemarin, bro, gua pernah nanya sama pro player Cina di sana, senjata nomor satu bagi mereka adalah Val, ya. Soalnya emang sakit sih, bro, ya, Val ini, ya. Instant kill. Tapi kalau menurut gua tetap H4, bro. Oke, langsung aja kita main ke ranked farm lockdown zone. Bentar. Oh, belum dikasih senjatanya, coy. Ramai nih. Semoga aman, bro. Tadi ada step ramai banget. Nice, good job, bro. Up satu gua. Ada orang kan? Dapat lagi. Nice, ternyata. Apa itu looting? Gua gak mau looting. Let's go, ya. Wow, gua dapet yang di sini dong. Langsung aja lari kali, ya.
lari ke stables atau motel. Langsung stables aja kayaknya. Motel. Gue dapet spawn yang menurut gue ini lumayan enak. Enaknya kita bisa langsung lari aja. Let's go. Berat sekali. Karakter gue kecapek. Mau pakai endurance tapi sayang-sayang, nanti aja ya. Ada peperangan di sana. Hello bro. Halo. Gua enggak peduli sama lu. Mana? Apa di sini udah ada orang? Jangan lupa painkiller. Gua mau pakai endurance tapi di saat-saat penting aja sih. Bisa. Wah, ini ada bosnya nih. Ada bosnya ini. Ya. Wah, gila rame cuy. Rame sekali cuy. Nanti aja. Gue gak mau ngeratain bosnya, aduh, nanti aja. Susah. Oh my god. Kita lagi troli banget. Mati kau. Para militan. Ngeri gue, banyak banget ini mah bro. Mungkin gue pengen santai dulu coy. Gue nunggu player aslinya, mana player aslinya. Gue nunggu satu squad bisa meratakan gitu loh ya. Boong. Bisa gak butuh itu. Jadi gue bisa jadi orang ketiga aja nanti ya. Oke. Okay. Wow, ada bom ya. Thank you. Kembalikan bom kalian tadi. Stepnya bro, rame banget bro. Santai dulu kita ya. Itu step blur. Nggak tahu itu step siapa. Suppressor. Mana mesinnya ada? Ini dulu. Lek. Like.
Cito. Yaudah. Kalian main dulu. Kita begal ya, Pak Guru ya. Lu masuk, lu mati. Kalemin aja, bosku. Ini sekarang, cuy. Ada yang lagi ngelut, Nich. Ada suara ngelut-ngelut, Nich. Ah, hai. Santai mah bro, ada yang mau ngopus sepertinya, gua nggak tahu sih. Cuman bro masuk lah. Wah ada yang mati. Sabar, sabar adalah kunci. Sabar itu adalah kunci di sini, Bang. Sabar adalah kunci, kunci, kunci. Oopsie. Oopsie. Sama bro. Aku clutch. Ah hai. Kasian banget tuh orang ya. Kasian, kasian. Kalian semua kasian sekali. Udah rata kan ya? Satunya kena bom gak sih? Harusnya sih ya. Oh mati ya benar. Nice bro. Lah mayat semua di sini. Tasnya nggak ada yang gede.
Gedean dikit dong tasnya. Apa ini? Kasar. Kita cek di sini ringnya. Alright, my bro. Alright. Set deh. Banyak banget, bro. Pengepul. Semoga tidak ada lagi. Masuk. Di sini. Aku bingung sumpah. Buang apa ya? GPU. GPU Yahoo. Senjatanya buru-buru. Buru-buru kalau dijual mahal mah bro ya, lumayan. Soalnya pakai apa nih pelurunya dia? Sampai 2000. Uang semuanya 88.000. Bacon. Oke. MPX-nya boleh. Ya tadi apa isinya, kita lihat mah bro. Sos. Supresor. Kita buka kunci yuk. Kita lihat isinya apa. Anjay. Ngapain gue bawa kunci? Celah isinya mah bro. Oke, cukup. Yang pentingnya kita mah pusering aja ya. Dapat kill sebanyak ini juga udah bersyukur mah bro gua mah. Marilah pulang. Bersama-sama. Mari pulang. Let's go cuy. Udah. Oh iya benar. Terus 1 menit saja mah bro.
Dan dapat M4 sama F2000. Lah ini biasa aja sih mah bro, tapi syukuri aja lah ya. Berharap gue bawa tas gede nanti ya, kan yang mendekat. Mantap jiwa. Mantap jiwa pak ya. The best. Akhirnya kita keluar juga. Twing. Let's go bro. Oh, surplus 95 coy. Ya. Naik ke bintang 4 langsung gua. Ini pusing gini enak banget dah ya. Wah, kacau. Orangnya dapat berapa? Dapat 4 orang asli mah bro ya. Kelas coy. Woo. Yaudah. Yaudah semuanya. See you next.